Oke. LG. LG. Kita teruskan. Kita pergi sebelum ni kau nak belajar pandangan ortografik. Pandangan sisi. Dia tak panggil pandangan ortografik, dia panggil unjuran ortografik. Unjuran tu maksudnya garisan yang kamu tarik dari atas, daripada pandangan pelan ke bawah, daripada pandangan hadapan ke sisi. Garis-garisan pembinaan itu dinamakan unjuran. Sebab dipanggil unjuran ortografik ataupun ortografik. Hari ini kita masuk. Kita masuk bahagian B. Bahagian A dah habis. Bahagian A sampai tangent sahaja. Ortografik tu dah masuk bahagian B. Ortografik tu dah masuk bahagian B. Ortografik berapa markah? 7, 8. 4. 8. Ortografik. Berapa markah? Ortografik. 7 ke 8? Ha, markah tak tahu. 7 ke 8? Lebih kurang itulah ya. Tak 7 ke 8 gitulah. Okey, kita masuk ke ini adalah permulaan bagi 20 markah. Pandangan tambahan 20 markah. Tahun lepas tak keluar. Tahun ni belum tentu. Dan saya bagi tahu kamu awal-awal pandangan bantuan atau pandangan tambahan ini. Ada orang kata susah. Tapi kamu boleh buat tak ortografik? Kalau boleh buat ortografik, dia boleh buat pandangan bantuan, pandangan tambahan ni. Ni sama je. Cuma kedudukan je lain. Okey, kedudukannya sahaja yang lain. Okey, kamu tengok buku. Kita buat pengenalan je dulu. Tengok buku, muka surat. 173. Nah. Ni depan ni. Oh tak ada ni lagi ah. Okey. Tengok. Itu yang perlu kamu lepas belajar ni, itu yang perlu kamu tahu. Apa ada benda mana? Lengkuk. Lengkung. Kenapa ada benda lengkung? Dah, nak tengok? Buka satu-satu. Dia lebih kurang ortografik, tetapi ada perbezaan. Pada unjuran ortografik, sebarang permukaan objek yang berada selari dengan satah utama dan memberikan bentuk yang bentuk dan saiz sebenar. Kalau ortografik, dia tetap macam ni. Betul? Okay? Dia pada satah. Pada satah vertikal dan horizontal, menegak dan melintang. Satah itu je. Tapi bagi pandangan, okay, pada satah nampak menegak dan melintang je. Bagi pandangan tambahan, sebab apa perlunya pandangan tambahan atau pandangan bantuan ni? Okay, kamu tengok. Kalau garis, kalau kamu buat unjuran ortografik, dia tidak menampakkan panjang sebenar dia tu. Pada serong, kamu tengok dari sini. Kalau ortografik, ni ortografik. Jadi bila ada pandangan tambahan, dia pada permukaan bersudut tepat dengan permukaan condong tu. Okey, ni muka dia. Nampak betul tak bulat dia? Kamu tengok bulat dia. Yang atas ni nampak? Dia tak bulat. Nampak tak? Dia tak bulat. Sebab kamu tengok dia tak tepat. Dia kalau kamu tengok tepat, dia akan nampak bulat. Kesannya pada bulatan tu lah. Okey, jenis pandangan bantuan. Ada pandangan tambahan. Pandangan tambahan pula dia ada ketinggian. Ketinggian. Untuk mendapat pandangan tambahan ketinggian, diberi pandangan atas dan pandangan hadapan.
Inilah pandangan tambahan ketinggian. Tak faham pun tak apa, janji tengok dulu. Okey, tak payah pening-pening nak faham ketinggian ke apa, tahu dulu. Bila diberi pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan tambahannya adalah pandangan tambahan ketinggian. Kalau diberi pandangan hadapan dan pandangan sisi, pandangan hadapan, pandangan sisi, maka hasilnya pandangan tambahan kelebaran, lebar. Okey. Dan kalau diberi pandangan atas dan pandangan hadapan, oh tadi pandangan atas dengan pandangan hadapan juga tu. Macam mana? Unjuran pada pandangan hadapan itu adalah kedalaman. Yang tadi unjuran pada pandangan atas. Boleh? Boleh? Faham ke? Kita jalan je dulu. Nanti kita tengok. Okey, pandangan terputar. Pandangan terputar ni kamu tak belajar lah. Macam itulah. Dia pusing kan. Dia pada sata ini ortografik kan. Ortografik kan. Yang permukaan ni kamu pusingkan dia pada sudut ini untuk dapatkan dia muka itu. Nampak ni? Dia naik. Ini muka dia. Okey. Macam mana nak buatnya? Paksi putaran. Tengok je lah. Baca lah. Di mana paksi putaran? Pandangan tambahan. Okey. Dah. Satah rujukan. Membina pandangan tambahan bagi bongkah. Satah rujukan. Melukis pandangan tambahan boleh berpandukan kepada dua pandangan ortografik, iaitu pandangan atas dan pandangan hadapan, atau pandangan hadapan dan pandangan sisi. Dari pandangan ini, dimensi ketinggian, kelebaran, kedalaman. Satah rujukan. Satah rujukan. Apa dia satah rujukan? Kalau ini pandangan tambahan, okay. Kalau ini objek dia, ini SR ni, satah rujukan dia. Okay, satah rujukannya. Okay, katakan macam ni. Kalau tengok buku tu tak apa faham no eh. Okey. Ni ada garis condong. Betul. Garis condong. Dia ada satu paksi ni. Bila kamu tarik, ya ini namanya garis unjuran. Dia ada satu satah sini. Paksi dia. Okey, paksi dia. Paksi dia syarat, syarat dan mesti. Mesti 90 darjah dengan garis unjuran. Mesti 90 darjah dengan garis unjuran. Faham? Faham? Okey. Kalau soalan yang macam ni, dia nak tengok ini muka ini, nampak muka ini. Nampak muka dia. Ini muka dia. Muka dia. Ini muka dia. Dia akan menjelaskan objek yang sebenar. Sekarang ni kalau kamu lukis, kamu dapat 3 muka. 1 2 3. 1 2 3. Muka atas nampak, muka depan ni nampak, muka yang ini nampak. Sebab apa nak buat pandangan tambahan ni cikgu? Sebabnya dia akan nampak jelas objek tu dengan panjang yang sebenar. Faham? Kalau kamu buat ortografik, berapa muka je kamu dapat? Bila kamu unjur pandangan sisi sini, berapa? Yang ini dengan yang ini je dapat. 1, 2. And kalau tambahan, kamu dapat 1, 2, 3. Muka tu. Boleh faham? Boleh faham? Ini objek yang mudah lah. Boleh dapat 3 muka. Satah, paksi. Okey,
Dia ada, biasanya dia akan bagi dua. Sama ada pandangan hadapan, pandangan atas. Pandangan hadapan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Faham? Dia satu tu mesti sata yang condong tu mesti selari dengan paksi tu. Dan satu lagi, dia akan bagi satu lagi. Contohnya pada pandangan atas ni kan. Satu lagi ni untuk ukuran. Kamu nak pindahkan ke sini. Boleh? Boleh? Penin? Penin? Memang penin sikit. Kalau dulu saya akan ajar ni last sekali. Lepas ISO dan oblique. Sebab ni kena panjang sikit penjelasannya. Kalau objek yang mudah macam ni senang. Boleh kita nampak kan. Bila masuk bab, sama juga macam ortografik, dia ada lengkung juga. Kena buat lengkung. Sama macam ortografik. Sebab markah dia berapa? 20 markah. Soalan 6, 7, 8. Sama. Sama je, kamu bagi 3. Okay, nak lukis? Nak start lukis, nak tengok macam mana? Okay, dia sebenarnya buat ini. Saya ada jumpa satu cikgu tu. Susah juga nak ngajar yang ni. Sebab kita nak mahamkan pelajar ni bukan senang. Bukan semua ada tahap kepikapan yang sama. Tahu? Kepikapan yang sama. Dah mencemarkan bahasa ni. Kepikapan. Bukan semua boleh faham dengan satu teknik je. Okay? Tapi kamu tengok pelan-pelan macam mana saya buat. Saya dah kaji teknik yang saya akan dedahkan ini. Mudah sikit lah. Senang sikit nak faham. Okay? Saya ada bagi tu. Kita tengok macam mana nak buat.